warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qawlu ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة مغرب مسجد أسوة حسنة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله بالشكر pada الله سبحانه وتعالى pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Pertemuan terakhir kita membaca bab manusia dikubur dalam tanah yang telah menjadi bahan penciptaannya. Sudah kita sampaikan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan bab, dan bab berikutnya tanah kubur, rezeki, ajal manusia sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanah mana atau di bumi mana kita akan meninggal? Yang jelas kita akan kembali ke tanah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat kelima. Surah Al-Hajj ayat lima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Taha ayat 55. Surah Taha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Minha, darinya, yani dari sana, khalaqnakum, kalian kami ciptakan, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah itu kalian akan dikembalikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat kedua. Surah Al-An'am ayat 2. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat kedua, dan
Surah As-Sajdah ayat 8. Surah As-Sajdah ayat 8. Inilah beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita berkaitan tentang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan akan dikembalikan lagi ke tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di bumi mana, di tanah mana kita akan meninggal dunia. Sebagaimana pada bab sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan kita akan meninggal di satu daerah, di satu wilayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberangkatkan kita ke wilayah tersebut. Yang bisa jadi wilayah itu adalah wilayah yang mungkin belum pernah kita datangi atau pernah tapi jarang sekali. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita meninggal di situ, maka kita akan dikuburkan di tanah itu. Saudara jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkhabarkan tentang penciptaan manusia dari tanah dan diciptakan dari tanah. Hikmahnya adalah agar kita selalu melihat ke bawah, melihat ke tanah. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun kita, maka kita tetap menunduk, merendahkan, ya, menganggap bahwa diri kita ini manusia biasa, tidak pernah bangga terhadap diri. Kata Abu Darda, alamatul jahli salasah. Ya, ini kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, alamatul jahli salasatun. Tanda kebodohan itu ada tiga. Cukuplah orang dikatakan bodoh, dikatakan jahil, manakala tiga perkara itu ada pada dirinya. Yang pertama adalah al-ujub. Kata Abu Darda, yang pertama adalah ujub, ta'ajub bin nafsih, bangga terhadap diri, mengangkat diri, meninggikan diri. Ya, bisa jadi memang ini orang hebat, dia memiliki banyak jasa, lalu dia tinggikan dirinya, ya, dia mengangkat dirinya di hadapan manusia. Maka inilah tanda kebodohan yang pertama, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Tanda yang kedua adalah an-nutqu bima la yanfa'u. Ini orang yang banyak berbicara, kasratul kalam, banyak bicara, yang pembicaraannya itu tidak ada manfaatnya untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Ya, yani saya ulangi, yani mereka adalah orang yang banyak berbicara dan pembicaraannya itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Lalu yang ketiga tanda kebodohan itu adalah orang yang riya. Ya, pingin disanjung, pingin dipuji. Saudara jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
apalagi orang biasa. Mohon maaf ya, sekali lagi, orang rendahan lalu dia meninggikan dirinya ya, kalau berbicara tidak ada yang lebih hebat dari dia, semua karena dia ya. Kalau bukan karena saya, andai ada saya, itu karena saya. Padahal sama sekali dia tidak punya jasa, tidak punya peran, hanya karena ingin meninggikan dirinya ya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang bodoh. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 83. Surah Al-Qasas ayat 83, surah ke-28. Ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Surah 28 Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhirah, itulah kehidupan di hari akhir, maknanya tempat tinggal yang indah, ini surga. Ad-dar kalau diartikan secara bahasa rumah ya, darul arqam. Nah, Allah menyebutkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat tinggal yang indah di hari akhir, yakni surga yang dinambahkan oleh setiap manusia. Untuk siapa? Darul akhirah itu di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dua orang yang memiliki sifat ya, atau dua sifat. Tentu ini tidak membatasi. Dalam ayat ini sebutkan dua. Yang pertama adalah lilladzina la yuriduna 'uluwan. Yaitu orang-orang yang tidak menghendaki 'uluwan fil ardi. Posisi tinggi. Ya. Di dunia. Adalah orang-orang yang tidak memuji, menyanjung dirinya, meninggikan dirinya dengan ucapannya seperti tadi, kalau bukan karena saya ya, itu karena saya ya. Nah, siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan dia untuk masuk dalam ad-darul akhirah. Wala fasada. Dan sifat yang kedua adalah mereka yang tidak menebar kerusakan di muka bumi. Mereka yang tidak menebar kerusakan di muka bumi. Nah, tentu lawannya adalah orang-orang yang selalu ihsan, atau dalam bahasanya muhsin. Makanya Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menebar kebaikan. Maka Allah juga sebutkan Quran surah Al-Qasas dalam ayat yang lainnya ya, ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu daral akhirah, yakni tempat tinggal yang indah di hari akhir, ini surga.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dunia. Ya. Nah, orang suka kebalik, Pak, Bu. Asal jangan lupa akhirat. Nah, itu ungkapan yang keliru. Ungkapan yang salah. Yang benar itu adalah kejar akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Maka pengaruhnya kalau pemahaman seperti ini ada pada diri kita, maka seluruh waktu kita itu untuk akhirat. Ya, seluruh waktu kita untuk akhirat. Seluruh aktivitas kita itu untuk darul akhirah, untuk hari akhir. Adapun perbuatan-perbuatan atau hal-hal keduniaan itu adalah ya pendukung saja. Contoh tidur. Ya, tidur ini urusan dunia. Tapi kalau kita niatkan untuk akhirat jadi ibadah. Makan urusan dunia. Ya. Tapi kalau kita niatkan untuk akhirat menjadi ibadah. Jadi jangan keliru, asal jangan lupa akhirat, enggak boleh. Tapi yang benar adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menebar kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ya, inilah dua sifat yang dengannya insyaallah mudah-mudahan termasuk kita, Allah akan siapkan bagi mereka tempat yang indah di akhirat, yakni syurga. Yani orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi, tidak menghendaki. Ya, tapi kalaulah dia memiliki posisi yang tinggi, memang dia orang kaya, pejabat, penguasa, maka dia tidak akan pernah sombong. Dia akan selalu melihat ke tanah bahwa saya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Maka setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dia, dia tidak akan pernah sombong. Kenapa? Dari tanah. Dicipta dari tanah, akan dikembalikan lagi ke tanah. Saudara, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada debat antara surga dan neraka. Dapat dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab keutamaan orang Islam yang lemah dan miskin. Ada babnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, keutamaan orang Islam lemah dan miskin. Maka Imam An-Nawawi menurunkan beberapa hadis. Dia dari hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab itu adalah ihtajjatin nar wal jannah. Ada dialog, ada diskusi, saling berargumen antara surga dan neraka. Maka neraka berkata, qalatin naru, neraka berkata, fiya, orang yang berada dalam saya, kata neraka, al-jabbarun al-mutakabbirun. Ini kata neraka. Orang yang berada dalam saya adalah orang yang al-jabbarun al-mutakabbirun. Ini orang-orang yang selalu meninggikan dirinya. Orang-orang yang sombong. Dan dua sifat ini adalah sifat Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Ya. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha besar. Maka sombong itu adalah ridha'ullah. Adalah selimut Allah. Yang punya sifat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, besar, tinggi. Yang lain itu kecil. Maka siapa yang meninggikan dirinya, siapa yang membesarkan dirinya di hadapan manusia, inilah yang disebut oleh neraka, fiya al-jabbarun al-mutakabbiruna. Orang yang berada dalam saya, kata neraka, adalah orang-orang yang selalu meninggikan dirinya dan membesarkan dirinya di hadapan manusia. Kamu tak kenal saya siapa.
ya, ini jasa saya ini, ya, ini keturunan saya, bapak saya ini. Jadi disampaikan kepada manusia untuk apa? Menyombongkan diri di hadapan manusia. Maka orang seperti ini tempatnya neraka, kata neraka. Wa qalatil jannatu, lalu surga berkata, berargumen kepada neraka. Fia, kata surga. Adapun orang yang berada di dalam saya, kata surga, adalah orang-orang yang lemah atau diremehkan oleh orang lain. Ya, bisa jadi dia orang hebat, orang kaya, pejabat, penguasa, tapi tetap dia menganggap dirinya manusia biasa. Menganggap dirinya, ya, apalah saya. Ini semua karena Allah. Maka ini adalah calon penghuni surga. Maka dialog antara surga dan neraka ini dilerai, ya, ditengahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan orang yang lemah dari kalangan Islam. Ya, dilerai. Faqadallahu bainahuma. Lalu Allah Subhanahu wa taala melerai antara surga dan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya jannah, wahai surga, engkau itu adalah rahmatku. Engkau itu adalah rahmatku, kasih sayangku. Orang-orang yang masuk ke dalammu adalah orang yang saya rahmati atas pilihan aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Adapun engkau wahai neraka, kata Allah, wa anta ya nar, engkau wahai neraka adalah azabku, wa anta azabi, engkau itu adalah azabku. Dan orang-orang yang masuk ke dalam wahai neraka adalah mereka yang saya murkai atas pilihan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dialog yang menggambarkan kepada kita tentang siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Nah, dalam hadis berikutnya Imam An-Nawawi juga membawakan hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumtu ala babil jannah." Saya berdiri di depan pintu surga. Ya, ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di depan pintu surga. Lalu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni-penghuni surga. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang lemah atau dilemahkan, diremehkan oleh manusia. Wa qumtu ala babin nar. Lalu saya berdiri di depan pintu neraka dan diperlihatkanlah kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka, dan kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah wanita. Insyaallah, mudah-mudahan wanita itu tidak termasuk istri kita, tidak termasuk orang tua kita, ibu kita, dan juga tidak termasuk anak-anak perempuan kita. Kenapa? Karena kita dengan ibu kita, dengan istri kita, dengan saudara perempuan, anak perempuan kita, insyaallah dikumpulkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti punya kelebihan masing-masing. Maka janganlah kelebihan yang ada pada diri kita membuat kita sombong. Sandarkan terus kelebihan itu kepada Allah.
Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah yang rahmati Allah SWT, maka inilah ya pembahasan bahwa kita dicipta dari tanah sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita baca, surah Hajj, surah As-Sajdah, surah Thaha, Al-An'am, dicipta dari tanah dan dikembalikan ke tanah agar kita selalu melihat ke tanah ya, agar kita tidak sombong. Saudara jamaah yang rahmati Allah SWT, yang berikutnya Allah juga telah menentukan kepada kita tentang rezeki kita. Selain tanah tempat kita dikuburkan nanti, Allah sudah tentukan. Allah tabaraka ta'ala telah menentukan rezeki kita dan ajal kita. Rezeki dan ajal, ini dua perkara yang kedudukannya sama pada diri kita. Saudara, misalkan tentang ajal, dalam Al-Quran misalkan surah Al-Jumu'ah, ya, surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, meskipun kita lari dari kematian itu, maka kematian itu akan mengejar kita. Ayat 8 surah Al-Jumu'ah, surah 62. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladhi tafirruna minhu, yang kalian, yakni manusia, lari menghindari kematian itu, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan mengejar kalian, menjemput kalian. Ta Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana cerita yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, tidak ada niat mau berangkat, tiba-tiba dia berangkat, maka dia meninggal di lautan, tiga orang seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada kita tentang kematian ini yang sudah ditentukan dan bakal mengejar kita, seperti yang Allah sebutkan, walau kuntum fi wurujin musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam lubang yang sangat kecil ya, maka kematian itu akan menjemput kita. An-Nisa 78. Aynama takunu, di mana saja kita berada, saya jamaah yang rahmati Allah SWT, aynama takunu yudrikkumul mautu, maka kematian itu akan mendapati kalian. Bukan kita yang mendapati kematian, tapi kematian yang akan menemukan kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita berada di dalam tembok yang kokoh ya, berada di atas kapal yang kokoh, bangunan yang kokoh, kalau sudah tiba ketentuannya selesai. Demikian juga dengan rezeki Pak ya, dengan rezeki. Maka saudara jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing yang berada di atas muka bumi ini, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi kita manusia,
Dan saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita telah dijamin rezekinya dan kita tidak akan pernah meninggal dunia ini sebelum jatah rezeki itu kita habiskan. Ini kaidah yang harus kita fahamkan pada diri kita. Jadi setiap kita telah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaddilu man yasha. Yang ada orang yang dilebihkan oleh Allah sehingga kadang disebut dia orang kaya, ada orang yang dikasih sedikit disebut orang miskin. Dan ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini, pindah ke alam barzakh, sebelum jatah rezeki itu kita habiskan. Pertanyaannya, berapa jatah kita? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang mengetahui berapa jatah kita. Maka saudara, orang kerja, orang usaha, tidak usah dia tanya berapa nanti keuntungannya. Ya, berapa, yang penting dia kerja. Kerja yang baik, halal, ya. Allah sudah menjamin jatahnya pada kita. Makanya kata Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin jatah rezeki itu kepada kita, fa ajmilu fi talabih. Fa ajmilu fi talabihi. Ini kaidah kedua. Allah telah menjamin kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini, dalam arti wafat, sebelum jatah itu kita habiskan. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin jatah itu kepada kita, rezeki itu, fa ajmilu fi talabihi. Perbaikilah cara mendapatkannya. Perbaikilah cara mendapatkannya. Sebab saudara, dengan cara yang baik jatah kita ada, dengan cara yang tidak baik jatahnya juga ada. Maka untuk apa kita dengan cara haram? Untuk apa dengan cara korupsi? Dengan cara menipu? Jatahnya sudah ada, dengan cara yang halal ada, dengan cara yang haram ada. Kenapa mesti dengan cara yang haram? Ya, nah kadang-kadang itu kurang sabar, kurang kanaah, bukan kurang lagi, memang enggak kanaah. Makanya Fatimah itu berdoa kepada Allah, Allahumma qanni'ni fima razaqtani. Ini doa yang luar biasa. Ya, ajarkan kepada istri kita, Allahumma qanni'ni fima razaqtani. Saya ulangi, Allahumma qanni'ni, pakai qa, Allahumma qanni'ni fima razaqtani. Kita baca, Allahumma qanni'ni fima razaqtani. Allahumma qanni'ni fima razaqtani. Ini doa penting kaitannya dengan ya jatah rezeki itu. Ya Allah, qanaahkan aku. Qanaah itu apa? Menerima pemberian Allah meskipun sedikit. Ini sifat qanaah. Ya, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Qanaah namanya. Fima razaqtani, terhadap apa yang sudah engkau anugerahkan kepadaku. Qanaah. Saudaraku, jemaah yang rahmati Allah SWT. Dan rezeki ini, Pak, mengejar kita. Ya,
yang mengejar itu rezeki. Kita hanya sekedar bekerja saja. Rezeki tetap akan, ya, meskipun kita berada di lautan, ya, ada jatah rezeki. Coba kita perhatikan. Anak kecil yang berada dalam rahim, Allah sudah tentukan rezekinya, maka dia hidup. Ya, dia hidup. Jadi tidak usah takut. Ya, tidak takut. Orang beriman tidak akan pernah takut. Saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya. Ma yabqa ma'an nas. Apa-apa yang menjadi teman sejati manusia. Apa-apa yang menjadi teman sejati manusia. Pembahasan ini maknanya teman sejati di alam barzakh. Alam barzakh. Ya, kalau di dunia, kecuali orang beriman, kecuali kita, ya, berkawan, berteman atas dasar keimanan, maka itulah teman sejati. Kalau pertemanan dibangun atas dasar kepentingan, bisnis, itu bukan teman. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan teman ini, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Ya, surah Az-Zukhruf ayat 67. Surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun. Yang dulu mereka di dunia berkawan, dulu mereka di dunia, ya, kemana-mana bersama, ya, ada pertemanan dibangun karena dulu zaman batu, ya, batu. Sekarang zaman goes, ya, kemana-mana sepedaan bersama, ya. Ya, pertemanan karena itu. Nanti di hari akhir, Pak Bo, akan saling bermusuhan, ya, akan saling bermusuhan. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, pertemanan itu dibangun atas dasar takwa. Tapi kalau pertemanan dibangun atas dasar hobi, ya, mengikuti yang lagi rame, lalu bikin apa ini klub apa apalah istilahnya itu, ya, tidak ada nilai. Saya ingin gabung, saya berkumpul ke situ agar bertambah ketakwaan saya kepada Allah, hanya sekedar hore-hore saja, rame-rame saja. Nanti di hari akhir, pertemanan itu akan menjadi musuh. Kecuali pertemanan yang dibangun atas dasar takwa. Surah Az-Zukhruf, Allah menyebutkan kepada kita ayat 67. Makanya saudara, ya, sebelum kita masuk tentang pertemanan sejati yang bermakna di alam barzakh, kaitannya dengan teman ini disebutkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang panjang. Setelah semua masuk surga, ya, semua masuk surga, lalu tersisa ada sekelompok orang, lalu dikatakanlah oleh yang berada dalam surga itu, ya Allah, masukkan dia ke surga itu, ya, orang itu masukkan ke surga, ya Allah, orang ini masih neraka. Kenapa kata Allah? Bukan berarti Allah tidak tahu, karena dia dulu pernah sholat bareng dengan saya, ya Allah, karena dia dulu pernah puasa bareng dengan saya, ya Allah, dia dulu pernah ngaji bareng dengan saya, ya Allah. Jadi pertemanan yang dibangun atas dasar takwa itu nanti bisa menolong di hari akhir, ya, saling membantu di hari akhir, saling menolong. Maka kita di sini datang, ya, ta'akhur
kita saling berukhuwah, saling kenal mengenal, ya, maka insya Allah di hari akhir kita akan saling tolong menolong sampai kita nanti dikumpulkan di syurga. Nah, saudara, makna dari bab ini adalah teman sejati manusia di hari akhir. Saudara, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yathba'ul mayyita salasatun, mayat itu dihantar ke kuburnya oleh tiga perkara. Jadi siapapun, keluarga kita, teman kita, kita yang akan meninggal, pasti kita dihantar ke kubur oleh tiga hal. Dua, kembali ke rumah. Satu, menjadi teman kita di kubur. Ya. Ini bisa. Bisa berapa? Berapa? Hah? 9 menit lagi. Ya. Jadi tiga yang menghantar kita ke pekuburan. Dua, kembali ke rumah kita. Satu, menjadi teman kita di kubur, teman sejati. Dua yang kembali itu kata Rasulullah SAW adalah harta dan keluarga kita. Dia ikut ngantar. Begitu kita sudah masuk dalam liang lahat, sudah ditutup, tanah sudah rata, maka harta kita tidak akan dikuburkan bersama kita. Harta terakhir kita adalah kain kafan kita. Kain kafan. Makanya orang-orang soleh tempo dulu itu dalam lipatan baju mereka terselip kain kafan mereka. Ya. Masih sehat. Dalam lipatan, ya, susunan lipatan kain mereka, baju mereka atau sarung celana mereka, itu terselip ada kain kafan. Dan itulah kain terakhir kita, harta terakhir kita yang akan menjadi, ya, teman kita. Adapun harta-harta yang lain, kembali, ya, kembali sebanyak apapun. Demikian juga dengan keluarga, saudara. Wa ahluhu, keluarganya. Secinta apapun orang tua kepada anaknya, begitu anaknya masuk dalam liang lahat, nampaknya, ya, belum ada yang orang tua dikubur bersama. Belum ada. Sebaliknya juga begitu. Demikian juga dengan suami istri. Belum ada, ya, udah, saya nggak mau misah, saya mau hidup, ya, hidup semati sama dia. Begitu suami masuk dalam liang lahat, istri minta dikuburin, belum ada, ya, selesai iddah punya suami baru, ya. Tapi kalau suami baru 3 hari punya istri baru, ya, karena tidak sejati, apa namanya, tidak abadi, ya, tidak abadi. Kembali. Adapun yang menjadi teman sejatinya, yang dalam istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabqa amaluh, kekal bersamanya mulai dari alam barzakh sampai nanti di padang mahsyar dan tentu puncaknya surga atau neraka, adalah amalnya, baik dan buruknya, itu menjadi teman. Kenapa, saudara? Dalam hadis yang panjang dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, begitu kita masuk dalam liang lahat, ruh yang tadi dicabut kembali digabung oleh Allah dengan jasad dalam kubur,
Maka ditanya tentang agama, tentang Tuhan, tentang Nabi. Orang beriman bisa jawab dan benar, karena lidah orang beriman dikuatkan oleh Allah. Tiba-tiba saudara, datang orang yang enak dipandang, wangi. Maka yang baru masuk dalam liang lahat itu bertanya, man anta, siapa engkau? Wangi sekali, enak dipandang. Dijawab oleh yang baru datang, ana amaluka salih, saya adalah amal salihmu. Dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sosok, dirupakan oleh Allah menjadi teman kita di alam barzakh. Enak dipandang, sejuk, itulah teman dia. Sampai tiba saatnya terompet ditiup, mahsyar kita berkumpul di situ. Saudara, adapun orang kafir, laku syirik, setelah ditanya dan dia tidak bisa menjawab, lidahnya berat. Ya, jangankan di hari akhir, Pak, ditanya, ya, bisa grogi kita di dunia ini. Tanya dengan suara keras, seperti terkunci kita punya mulut. Apalagi yang tanya malaikat mungkar, malaikat nakir. Berat. Maka dipukul. Setelah dia tidak bisa menjawab, dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Lalu tiba-tiba datang yang dirupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rupa yang sangat menakutkan dan sangat bau. Hadis sahih riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Barra bin Azib. Menanta, siapa kamu? Bau sekali. Saya tidak pernah melihat orang yang sangat serem melebihi engkau. Dijawab oleh yang baru datang, ana amaluka su, saya adalah amal burukmu. Saya adalah dosamu. Menjadi teman di alam barzakh yang sangat gelap, sempit. Ya, gelap, sempit. Tambah lagi bau. Ada pemandangan yang sangat menakutkan. Inilah teman orang kafir. Ada pun orang beriman, kuburnya terang benderang, luas. Ditambah lagi ada yang enak dipandang, enak dicium, dirupakan oleh Allah sebagai kumpulan dari kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita, solat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, termasuk apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah membaca apa yang kekal bersama kita. Pertama, kekal di alam barzakh, menjadi teman kita di alam barzakh, mahsyar tentu sampai kepada surga atau neraka. Sebab kalau bicara di dunia, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya satu, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man alaiha fan illa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man alaiha fan, setiap yang berada di atas bumi ini sementara,
wa yabqa wajhu rabbi dzul rabbika dzul jalal wal ikram. Sementara yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala dzul jalal wal ikram, yang maha memiliki ya kemuliaan dan kekuasaan. Kita sudah membaca tadi hadis orang ketika meninggal dunia setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu dia dihantar ke kuburnya, maka dia diikuti oleh tiga perkara. Yatba'uhu maluhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kita dihantar ke pekuburan oleh harta kita, oleh keluarga kita, harta kita, dan amal perbuatan kita. Kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, mengikuti jenazah itu atau mayat itu keluarganya, bapaknya kalau masih hidup, ada orang ya meninggal dunia lebih dulu dari bapaknya atau sebaliknya, wa ikhwanuhu saudara-saudaranya atau siapa saja yang berkenan mengikuti, menghantar ya, karena pahala menghantar jenazah ke pekuburan ini sangat besar, mulai dari memandikan sampai menghantar ke pekuburan sama dengan mendapatkan dua gunung Uhud pahalanya, dua gunung Uhud, qiratani, dua qirat. Kalau menyalatkan habis itu pulang, satu qirat, satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Tapi kalau sampai selesai buat menghantar, mendoakan, maka dua qirat sama dengan dua gunung Uhud pahalanya. Yang menghantarnya keluarganya, maluhu keluarganya, yatbi'unahu yatba'uhu ya hartanya. Di antaranya apa? Yang pertama adalah adawatul hafri, ya ini peralatan-peralatan penguburan ya, ini kain kafan ya, kemudian parfum yang disemprotkan karena sunnah hukumnya ya, papan atau adawatul hafri, alat-alat penguburan, yang itu sunnah diambil dari harta si mayit, sunnahnya ya. Maka orang meninggal dunia sebelum harta itu menjadi harta waris, maka dikeluarkan yang pertama untuk pengurusan jenazah, yang kedua dikeluarkan untuk hutang, dan yang ketiga untuk wasiat ya, untuk wasiat. Kalau ada sisanya dari pengurusan jenazah, hutang, bayar wasiat, kalau memang ada wasiatnya, ada sisa, barulah menjadi harta waris ya. Ini belum selesai urusan wasiat, udah rebutan ahli warisnya, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sunnah hukumnya ya, beli kain kafan atau pengurusan penguburan itu diambil dari harta si mayit. Ya. Kalaulah tidak ada, ya barulah diambil dari keluarganya. Kalaulah tidak ada, barulah ya dari negara. Ya, dari pemerintah. Ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, jangankan urusan kain kafan, kalau ada orang meninggal masih punya utang, ditawarkan kepada keluarga, siapa yang mau bayarin hutang,
Kalau ada yang enggak mau bayarin, ya yang mau bayarin itu negara, yakni Rasulullah SAW. Ya. Itulah dua perkara ya, yang menghantar, termasuk kain kafan. Adapun yang terakhir, yakni amal perbuatan, amalnya. Inilah yang kekal bersama kita. Apakah itu amaluhu salihatun, amal yang baik, atau ya amal buruk? Amalun salihatun hatta tanfa'ahu yawmal qiyamah, tanfa'ahu fi qabrih wa fil akhiratih. Amal salih yang bermanfaat baginya di hari akhir, bermula dari kubur, mahsyar, ya, sampai sirat, saat dia menyeberang itu melalui sirat. Karena itu juga bergantung kepada amal kita. Ya, bergantung kepada amal kita. Nanti kita akan baca bab tentang sirat. Ada orang yang jalan cepat, jalan pelan-pelan, itu bergantung kepada amal perbuatan kita di dunia. Atau perbuatan buruk, ya, yang dapat mencelakakan dia, ya, yang dapat mencelakakan dia. Maka saudara, kita berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saat kita dihantar ke pekuburan, tidak ada lagi dosa-dosa yang ikut bersama kita, tidak ada lagi kezaliman yang bersama kita. Karena dosa kezaliman itu sebelum kita meninggal semua sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tempuhlah jalan-jalan yang dengannya mukaffirati zunubina, dosa-dosa kita berguguran. Di antaranya adalah yakni dengan jalan ke masjid, majlis ilmu, atau hal-hal yang lain yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada pertemuan mendatang kita akan membaca 7 perkara yang dapat ya memberikan manfaat kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. InsyaAllah ta'ala masih dalam sambungan yang kekal bersama kita. Ada 7 kata Rasulullah. Apa itu? InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan mendatang. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanya, disilahkan. Salam. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah SWT, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah ya sebelum beliau menyalatkan itu ditanya dulu tuh, lahu dainun, apakah dia punya hutang? Ya, di antara kalian ada sangkut paut utang piutang, ya. Lalu kalau ditanya, kalau dikatakan dia masih punya utang, maka kata Rasulullah SAW, sallu alaih, salatkanlah saudara kalian. Maka Rasulullah tidak jadi menyalatkan dia, tidak ikut menyalatkan dia, kecuali saat itu ada yang nyaut, udah sayang nanggung, ya, ya, nanti dibayar oleh keluarganya, baru kita salatkan, ya. Nah, maksudnya itu Rasulullah itu menyalatkan, ya, atau tidak menyalatkan, tapi yang dia meninggal membawa utang itu tetap harus disalatkan, tapi tidak disalatkan oleh tokoh setempat. Maka cukup saudara-saudaranya. Sama dengan orang yang malas salat. Ya, malas salat. Ya, pemabuk. Nauzu min zalik. Maka tokoh ustaz di wilayah itu sebaiknya tidak ikut menyalatkan. Ya. Siapa yang menyalatkan? Ya, keluarganya. Siapa? Teman-temannya. Kalau pemabuk, ya yang nyalatin pemabuk juga. Ya, pemabuk. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran.
Oh, kalau kalian seperti dia, kalau ada orang meninggal malas salat, nanti tidak disolatkan oleh orang-orang soleh, nanti tidak disolatkan oleh orang-orang baik, yang nanti yang nyolatkan ya teman-teman dia, ya. Agar apa? Agar bisa mengambil pelajaran kaitannya dengan hutang, agar tidak meremehkan hutang, ya, tidak meremehkan hutang. Kecuali sudah ada yang menanggung, sebab hutang ini sampai hari kiamat tak dibayar, maka tetap akan dilunasi oleh Allah dengan cara diambil pahala orang itu lalu diserahkan kepada siapa dia berhutang. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Ada apa, Pak? Ada azab, ada nikmat kubur. Makanya setiap sebelum salam kita berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Doa yang mesti kita baca di dalam salat sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup mati, dan fitnah dajjal. Nah, khusus kepada Fir'aun, Fir'aun, ya, di antara bentuk azab kuburnya, di antara bentuk azab kuburnya, yakni pagi sore diperlihatkan kepadanya azab neraka yang bakal dia dapat. Nah, itu azab kubur. Di samping diazab secara fisik, ya, tapi dia sudah tertekan, ya, bahwa kata Rasulullah SAW dari sahabat Utsman bin Affan, Utsman bin Affan setiap kali mendengar kubur nangis. "Wahai Utsman, kenapa engkau setiap mendengar kata kubur nangis?" Maka Utsman radhiyallahu taala anhu menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Kita telah mendengar sabda Rasulullah SAW, siapa yang selamat dikubur, maka sesudahnya dia jauh lebih selamat. Siapa yang ringan dikuburnya, sesudahnya jauh lebih ringan. Tapi siapa yang menderita dikubur, sesudahnya jauh lebih menderita." Maka Fir'aun itu menderita dikubur, dan sudah ditampakkan kepadanya penderitaan yang bakal dia dapat di neraka jauh lebih berat setiap pagi dan sore. Jadi wajib kita beriman akan adanya azab dan nikmat kubur. Nah, nantilah ulama berbeda pendapat, apakah di azabnya itu badan saja atau ruh. Nah, di sini nanti perbedaan pendapat. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang di azab di kubur itu ruh dan badan. Ya, seperti kita sekarang ini dipukul, badan sakit, ya pikiran juga ikut sakit. Ya, begitulah nanti di alam barzah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita. Kita sambung pada pertemuan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan teruslah berdoa untuk kebaikan negeri kita. Termasuk semoga ujian pandemi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon banyak maaf. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.